Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi dalam 2 hari terakhir. Gunung berapi di Selat Sunda itu tercatat sudah 4 kali erupsi selama 2 hari. Pada Rabu 12 Januari, Anak Krakatau mengalami erupsi sebanyak 3 kali. Erupsi pertama terjadi pukul 17.54 WIB dengan ketinggian kolom abu 375 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah timur laut. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 50 mm dan durasi 33 detik. Letusan kedua terjadi sekitar pukul 22.41 WIB pada hari yang sama. Semburan abu vulkaniknya sama dengan letusan pertama dengan ketinggian 475 meter di atas permukaan laut. Erupsi kedua itu, menurut laporan PVMBG, terekam dalam seismograf dengan amplitudo 10 mm dengan durasi 20 detik. Sementara itu, letusan ketiga terjadi kurang dari 1 jam kemudian atau pukul 23.25 waktu Indonesia Barat. Kamis 12 Januari dini hari pukul 04.46 WIB, Gunung Anak Krakatau kembali menyemburkan lava ke permukaan. Erupsi ini menimbulkan abu vulkanik dengan ketinggian sekitar 300 meter di atas puncak gunung.